Terima kasih kerana subscribe, share, and like. Muah, muah, muah. Hai, hai, hai. Hari ini Pak Cik nak bawa hampa pergi tour laman Pak Cik. Okey, ini adalah airplane. Ini bunga di hadapan rumah Pak Cik. Bunga seri pagi dan bunga matahari. Okey, ini adalah bunga Japanese rose ataupun kalau bahasa Melayu mereka panggil bunga kembang 10 pagi. Okey, Pak Cik gunakan botol plastik. Botol plastik yang kita semula lah Pak Cik potong, masukkan tanah dan kemudian Pak Cik ikat pada pakar. Okey, inilah hasilnya selepas 2-3 bulan keluarlah bunga. Bunga kertas Japanese rose yang Pak Cik tanam di atas tanah. Dan ini pula pokok bunga matahari. Okey, beginilah botol yang Pak Cik ikat dengan tire T-I-E-R bukan tire. Dan lihatlah bunga-bunga yang ada di dalam setiap pasu. Okey, ini adalah laman belakang Pak Cik di mana Pak Cik ada tanam tomato. Okey, kalau kamu tengok tomato cherry Pak Cik telah pun berbunga. Yes, okey. Nampak bunga dia dan sokongan tu. Dan ini adalah pokok cabai burung. Cabai burung nampak kecil-kecil, pedas ni. Okey, kemudian di sini Pak Cik ada pisang dan juga ni bunga kuning. Nak tengok bunga dia. Okey, bunga yang banyak. Okey, ini ada rose. Bunga rose bunga mawar. Okey, situ koleksi lidah mak mertua, lidah jin, lidah kakak ipar. Nampak tak? Itu semuanya koleksi Pak Cik. Di sini Pak Cik ada tanduk rusa, pokok heliconia, bird of paradise. Okey, dah tua dah tu nampak bird of paradise. Ni pun species bird of paradise. Okey, tu bird of paradise. Ini heliconia. Ini bunga lipstick Pak Cik gantung. Airplane. Dan juga Pak Cik ada ni bunga ni kalau hampa pergi Bukit Bendera kan, bunga dia berwarna biru. Okey. Ini macam bell lah. Bell flower. Okey, di sini Pak Cik buat tapak semaian. Di sini ada pokok macam-macam bunga yang Pak Cik semai. Ada yang hidup, ada yang tak. Itu bunga kemboja. Itu orkid selipa, orkid merpati. Dan kalau hampa tengok di atas tu, ha, tu dia pisang emas di bawah belayar. Okey, ini pokok 365 flower. Sebab dia sentiasa berbunga, tiap-tiap hari ada bunga dia. Okey, ni jiran Pak Cik yang berikan. Di sini pokok lengkuas. Kalau Pak Cik nak buat tom yum, Pak Cik korek saja kat sini, tak payah beli. Ini seri pagi, morning glory. Ini gugusan, bukan gugusan lah, macam pokok pokok basil, Thai basil. Okey, di sini Pak Cik ada cili hijau baru berbuah. Tu tengok buah dia baru je. Okey. Subuh-subuh lah. Okey, di sini Pak Cik ada ni, nampak tak yang tinggi tu? Mulberry ni Pak Cik ambil di tempat kerja Pak Cik.
cantas, lepas tu cucuk je kat tanah, lepas tu hampa siram, jadilah mulberry. Tapi tak berbuah lagi. Nanti bila berbuah, pakcik tunjuk kat hampa lah. Tengok sana dah, tinggi dah. Okay, ni pun basil, Thai basil. Satu baris ni pakcik buat Thai basil. Jadi senang lah nak masak masakan Thai. Pakcik ambil je kat CD. Okay, pakcik tunjuk. Ni laman belakang rumah pakcik tau. Okay, ni laman belakang rumah pakcik ya. Tu bunga raya berwarna peach. Bunga raya peach, bunga raya merah, dan bunga raya besar yang pakcik buat tiup balon hari tu. Okay, ni ginger flower. Ni hampa nak tengok dia punya bunga ni. Ni sebenarnya boleh makan tau. Okay, hampa petik, hampa makan. Okay, ni nampak tak yang pakcik petik tadi? Okay, ni laman depan rumah pakcik. Kucing Harry. Harry, come here. Kucing pakcik biasalah, bila kita nak rakam video dia pun nak manja-manja. Okay, ini pokok ginger tadi, pokok kemboja. Ni laman pakcik ni baru je pakcik potong rumput. Bunga kertas. Kala dia memang rare lah, memang jarang pakcik nampak macam ni. Ni bunga apa tak tahulah, warna ungu ni. Tapi memang bunga ungu ni pakcik ambil dekat rumah mak pakcik. Okay, di depan rumah tu rumah bunga merah yang pakcik tunjuk tadi. Okay, ni laman depan rumah pakcik. Pakcik tunjuk sikit laman depan. Harry, ini dia pakcik punya tanaman air. Tetapi pastikan bila hampa ada laman macam ni, tempat yang air bertakung macam ni, pastikan hampa punya air tu ada ikan. Pakcik punya ikan dah menyorok tadi, memang banyak lah. Okay, nampak tak tu ikan pakcik? Satu tengah tidur. Okay, yang lain tu nampak tu. Tu berenang-renang tu warna merah. Ni banyak ikan dalam dia. Okey, kenapa kita perlu bela ikan? Supaya tiada nyamuk yang membiak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.